bencana Aceh, kemudian gempa Padang. Itu Artagraha Peduli itu paling pertama saya lihat pendarat baik di Aceh maupun di Padang. Bahkan yang lain-lain baru datang belakangan. Apa yang mendorong pertama kali Artagraha ini terbentuk? Sebenarnya Artagraha Peduli itu cikal bakal daripada tahun 91 Pak. Dari keluarga seorang senior pas kebetulan e, ibunya berpulang ke alam, ke alam baka atau e, meninggal mohon maaf terus di situ saya ngelihat betapa banyak orang datang dia ada henti padahal beliau bukan orang yang sangat luar biasa secara ukuran kita yang normal. Dan juga ibunya, juga bukan orang yang bekerja seperti halnya sangat khusus, kecuali seorang ibu yang melayani masyarakat. Di situ, saya melihat banyak orang nangis, banyak orang ber, berkerumun. Saya tanya, "Eh, sahabat bapak ini, ibu hebat kali sebelah." Nah, disitulah. Dia menjelaskan bahwa ibunya itu tiap hari Jumat melakukan program bantuan beras untuk fakir miskin. Jadi saya ngomong apa adanya, saya, ya saya tiru Pak. Dari sejak tahun 91 itu saya tirulah yang namanya AG, bukan belum ada AGP. Program bantuan beras orang miskin Pak. Dan udah gitu bentuk mereka yang di luar hal-hal itu saya taruh yang namanya PO Box 50. Saya nggak keluar muka, jadi PO Box itu tempat orang mem mem apa, meminta bantuan yang tidak tertentu oleh program kita. Itulah cikal bakalnya uh, atau dulu, Pak. Nggak kan sebenarnya banyak pengusaha yang sangat sukses, yang sukses sekali. Tapi yang bisa kayak atagraha itu saya kira jarang ya. Artinya tidak hanya ada bencana alam. Tapi lebaran pun ada pasar murah diadakan. Ada sembako murah. Ini yang e, merangsang Pak Tobi untuk selalu berbuat begitu? Ya saya kira Pak, Motonya adalah kepedulian Pak. Jadi kita berbagi dan peduli. Jadi dengan suatu wadah kelompok kawan-kawan, Artagraha Group bersama didukung oleh Artagraha Network serta rekan-rekan relawan AGP yang jumlahnya 8.000 orang. Nah, kita sama-sama selalu uh, bekerja sama bagaimana untuk melakukan corporate social responsibility. Ya, dan di mana uh, masyarakat memerlukan, kami berpartner sama-sama pemerintah di pusat tingkat kecamatan sampai ke pusat provinsi maupun juga nasional yang menang yang mana mungkin kami ikut ber- Pernah serta. Dan kebetulan memang kami punya uh, tim relawan Atagraha Peduli. Bersama-sama dengan corporate social safety responsibility kita. Pak 8.000 orang. Yang selalu full time menangani soal program-program CSS. CSSR-nya Atagraha Peduli dan Atagraha Grupa. Dan itu menjadi satu bagian daripada komponen modal kerja kita. Bukan cost. Kami menaruh program... Program sosial bantuan sosial masyarakat dengan wadah atau gabung itu adalah bagian daripada komponen kos, eh komponen modal, Pak, bukan komponen kos, Pak. Gitu. Jadi, dengan begitu, keterlibatan kami dalam program kerja yang ke membantu masyarakat kalau kita bencana alam, atau sekarang ini pandemik, bencana alam non-pandemik, serta hal lain, itu sudah memang sudah menjadi bagian daripada kepedulian yang menurut saya saya coba maksimal wajibkan kita ikut berperan aktif termasuk pada saat Lebaran menghadapi puasa menghadapi tahun baru menghadapi Natal menghadapi juga Imlek yeah. menghadapi Lebaran Haji yeah. dan lain-lain segala macam Pak. murni hanya untuk bagaimana uh, kami aktif maju untuk membantu masyarakat. Dan juga saya dengar Pak Tobi itu tidak hanya di bencana, tapi juga ada tugas-tugas negara yang butuh bantuan swadaya masyarakat. Saya juga dengar banyak sumbangan dari Pak Tobi, baik eh, apa ke aparat seperti TNI dan Polri maupun kayak aparat sipil lain. Ya kalau saya menanggapinya Pak, untuk kepada partisipasi kepada negara pak Termasuk kepada aparat pemerintah Institusi aparat pemerintahan pak Sebenarnya bukan eh, kami menyumbang pak Banyak pengusaha yang ingin menyumbang Dan menyumbangkan juga banyak pak Cuman eh, kami kadang-kadang dikasih porsi kan, Tampil lebih aktif Karena kebetulan kami ada Relawan yang melaksanakannya pak ada petugasnya lah iya. ya. jadi kalau pengusaha-pengusaha lain yang sangat banyak membantu, mungkin hanya membantu berupa Nanti, dukungan fasilitas logistik ataupun sarananya. Kalau kami kalau memang bisa diberi kesempatan, jadi kami diberi kesempatan untuk ikut membantu. Itu kami kadang-kadang membantu juga sampai menurunkan orang-orang kami. Saya kira hanya itu aja komplimennya daripada kita peduli, Pak. Baik, Pak Tobi. Sekarang kita beralih. Sebuah pengusaha yang saya kenal, baik menengah maupun atas, sekarang ini betul-betul terpukul, lebih terpukul dibanding 98 dulu. 98 ya terjadi uruhara segala macam, berapa bulan kemudian udah bisa recovery, sekarang ini udah hampir setahun, belum jelas ujungnya di mana. Bagaimana Pak Tobi dengan grupnya yang begitu besar? Uh, melihat situasi ini dan menghadapi situasi ini dan apa kiatnya Pak Tobi untuk bisa tetap survive. Saya kira pertama kali Bang -ba Karni kami bukan grup yang besar-besar banget Pak. Cuma kami berusaha jadi grup yang kompak Pak. Kedua, dalam rangka kami menghadapi pukulan-pukulan ekonomi karena dampak daripada pandemi Pak. Kami melihat adalah suatu realita inilah saatnya para pengusaha swasta nasional meskipun juga ataupun juga pengusaha asing dan pengusaha menengah bes, meneng, apa, besar menengah besar dan menengah atas itu bahu membahu menjadi bagian daripada sistem anak Indonesia di mana pada saat pemerintah atau negara menghadapi cobaan-cobaan yang demikian berat kita tampil untuk maksimal. Saya kira pukulan-pukulan ekonomi yang terjadi, itu bukan terjadi hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kita mengeluh pun tidak menyelesaikan masalah. Dan nggak ada yang bisa disalahin, karena tidak ada orang yang berkehendak masalah ini, Pak. Lebih baik daripada kita, saya hanya berpikir atau gerak peduli dengan mengajak kawan-kawan, marilah kita gotong royong berbuat anggaplah uh, kita ini kembali kepada masa era kita dulu juga belum bukan siapa-siapa. Saya kira semua pribadi yang banyak menjadi pemain nasional dan pemain besar mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu mungkin juga belum tentu sebesar saat-saat sekarang. Ya, jadi kita harus ikhlas juga kalau kita harus kembali kepada posisi kita dalam kondisi yang terburuk itu kembali kepada posisi anggaplah posisi kita 10, 15 atau 20 tahun lalu dalam langkah ekonomi toh itu masih lebih bah, masih lebih bagus daripada kembali kita 40 tahun yang lalu pak jadi saya kira ya udah kita hadapi realita aja toh pemerintah juga sudah bekerja keras kan mati-matian siang dan malam mengerahkan seluruh tenaganya Bapak Presiden dengan semua jajarannya. Istilah saya, pemimpin kita sudah bekerja seminggu 8 hari. Nah kita ini harus bekerja seminggu 10 hari, Pak. Untuk misalkan itu. Saya kira saya hanya mengatakan kita harus gotong royong. Karena ini bukan masalah soal kita pribadi, tapi semua masalah nasional dan masalah internasional. Harapan saya, apa yang AGP lakukan ini maupun kecil, Bukan kami yang terbaik, tapi harapan kami apa yang kita kerjakan ini juga berupa suatu bukti partisipasi kami kepada masyarakat, rakyat dan juga pengabdian kami kepada orang tua kami yang namanya pemerintah dan juga kami coba men, 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 meneladani diri kami kan, untuk berjanji menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia pak dan saya lihat. Syukur Alhamdulillah, begitu banyak pengusaha nasional, event internasional, dan juga pejabat nasional maupun pejabat daerah sudah begitu mati-matian. Bahwa dalam perjalanannya belum ada yang sempurna. Ya memang kita sekarang mulai dari yang tidak siap. Karena COVID ini kan datangnya nggak pakai aba-aba, bang, Datang muk aja ya, totalnya. Ada hantu namanya COVID di antara kita. Jadi memang kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi COVID. Tapi dengan semua upaya hari ini, kita harus bersyukur bahwa ternyata secara nasional seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan dan pimpinan menurut pandangan saya sudah berusaha maksimal untuk bekerja menekan pertumbuhan dan penyebaran COVID di Indonesia. Kembali ke usaha tadi, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa lay off dari eh, karyawan. Ada yang di ada yang ada di pensiun dini, ada yang di PHK. Arta sendiri dan grup besarnya terkena juga nggak mesti bayar? Ya kami memang terkena Pak. Jadi maaf Bang, jadi apa yang dilakukan oleh Tagra Peduli dalam rangka melaksanakan semua kepedulian terhadap bencana pandemi COVID ini bukan karena Tommy Winata. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh profesional, partner, staff, dan karyawan Artagraha Karena mereka semuanya rata-rata yang punya gaji di atas 20 juta untuk mempertahankan saudara-saudara yang di bawah 20 juta dan untuk mempertahankan masa, membantu masyarakat yang ke dalam susah itu mereka mengkontribusikan sebagian pendapatan gajinya untuk agar atagra Peduli bisa berbuat seperti yang bapak katakan sekarang ini meskipun tidak besar saya kira uh, keberadaan kami hari ini itu adalah berkat kegotong royongan seluruh profesional staf ka, uh, partner serta karyawan serta sedikit agn uh, kawan kawan agn yaitu atagra network itu kita nggak punya share cuman kerjasama yang banyak membantu kami seperti kita lihat di papan itu, mereka bahu membahu membantu kami, Pak. Dan tidak lalalalanya. Jadi saya kira kita gunakan ini semaksimal mungkin untuk bekerja sama, Pak. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh profesional, staf, karyawan yang income-nya di atas 20-an itu sampai hari ini masih belum terlalu mengeluh untuk mengkontribusikan sebagian gajinya kepada kegiatan Atagara Peduli menghadapi bencana pandemik. Ya, kalau Pak Tobi itu kan memang udah, apa ya, udah teruji lah. Bahkan saya baca selama dari karir dari bawah sampai lima kali bangkrut. Tapi bisa berdiri lagi. Kan tidak semua orang juga punya pengalaman seperti Pak Tobi. Dan bisa dan surrender, tak, gak pernah menyerah gitu. Ya, saya kira begini, Pak. Uh, kita mungkin kalau kehendak Tuhan dan cobaan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya kalau kita harus rugi-rugi harta, ya gak apa-apa, Pak. Tapi saya selalu bicara pada moral, mental, dan militansi daripada pemikiran saya, Pak. Kita boleh miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin pengabdian dan miskin daya tahan, yang namanya menikmati cobaan dan tekanan serta kesusahan. Karena saya percaya seperti kita sebagai umat beragama, Tuhan tidak akan pernah mencoba umatnya melampaui batas kemampuannya. Jadi daripada kita mengeluh, tidak hanya saya akan masalah, mari kita bahu-membahu, kita berjuang Pak. Ya apalagi saya dengar awalnya malah dari, artinya nggak punya apa apalah dari bawah sekali untuk bisa survive seperti ini itu kan perjuangan itu sangat luar biasa baru bisa bukan ujuk-ujuk datang sendiri dan saya dengar malah kecilnya hampir mirip saya juga yatim piatu kalau saya piatu dari kecil jadi anak jalanan. kalau Pak Tommy lebih parah lagi saya yatim piatu Enggak, gitu. kagak saya pak. maaf Hah? saya ada ayah ibu pak oh ada ayah ada ibu. ayah ibu pak kalau di literatur itu dibilang oh, mungkin maka mereka... Iya, namanya mereka nulis, Pak. Nggak nanya ke saya, Pak. Oh, ditulis <laughs> sekarang aja gitu, Pak. Jadi, saya juga bukan keluar rumah tanpa modal, Pak. Nanti kualat sama ibu saya, Pak. Adalah tiga style pakaian sama uang puluh ribu rupiah, Pak. <laughs> Dan waktu itu udah besar, Pak. Yang untuk saya bawa, bekal saya berangkat merantau, Pak. <laughs> dari Kalimantan lalu untuk Jakarta? Ya, enggak. Saya dari Jakarta ke Kalimantan, Pak. Terbalik, Pak. Oh, terbalik. Ya lahir kan di sana katanya. Enggak, saya lahir di Jakana. Kemayoran, Pak, Gang Mangga, oh. Pak. Saya ini lahir di kampung kampung Kemayoran, Pak, belakang pabrik Naspro. Oh, jadi selama ini cerita dari Kalimantan Barat segala macam itu karena saya masih sangat-sangat remaja belia ada di Kalimantan Barat, dikira lahir. Dikira saya lahir di sana, Pak. Ya enggak apa-apa. Nikmatin <laughs> saja semuanya, Pak. <laughs> Untuk enggak kan, kan pernah ini juga masih muda katanya. Iya, Pak. Masih ya. di Nabire. itu gitu. ke Irian, ke daerah-daerah semua pedalaman Arian, terus masuk lagi ke daerah-daerah lain Indonesia, Pak. Mungkin ada pesan Pak Tobi ke, ke sekarang banyak generasi muda kita berwira usaha, wira swasta, supaya bisa set, sekokoh Pak Tobi itu gitu. Ya saya kira yang kokoh masih banyak dan sangat banyak. Ya kalau curi pesan ya, saya kira kalau tantangan, cobaan, dan penderitaan. Marilah kita ikhlas untuk menikmatinya. Untuk tetap berjuang juga. Ya saya kira kita harus tetap tidak boleh menyerah. Dan kita harus selalu harus bangkit dari kekalahan, bangkit dari kekurangan, tanpa menggerutu. Dan kita bekerja keras, bekerja keras, dan bekerja keras. Itu saja Pak. Dan tidak pernah harus menjadi kecewa dengan menyalahkan orang lain. Kalau kita belum sukses atau gagal, dan gagal, dan gagal lagi, mungkin amal perbuatan kita di daftar buku Gusti Allah itu belum belum waktunya, Pak. Sukses, Pak. Belum hijau ya? Iya, jadi kita merah. mesti berjuang, Pak. Tapi itu buku, Pak, yang merah jadi kuning, kuning jadi hijau. Ya, Pak. Ya. <laughs> Kalau lihat cerita tadi, ya, cerita Gerah peduli dan bagaimana ketika apa, e, bencana terjadi, dan yang saya saksikan sendiri. Kok agak berbeda, agak terbalik dengan persepsi banyak orang juga terhadap Pak Tommy, bahwa Pak Tobi itu dituduh macam-macam lah, mafia ini lah, mafia ini, maka mafia narkoba dituduh. ini bagaimana Pak Tobi menghadapi ini? Ya saya hanya Apapun yang orang tuduhkan itu, Pak, saya hanya menikmati bahwa kita diperhitungkan. <laughs> Saking kita diperhitungkan, ya, maka segala macam hal-hal yang bisa ditempelin ke kita, tempelin aja, Pak. Dan saya pikir itu semua harus saya hadapi dengan tegar. Karena saya selalu menikmati, kalau masih diisukan, berarti diingat, kalau dijelekin, berarti diperhitungkan. Coba bayangin, Pak. Kalau TW tidak pernah dijelek-jelekin, mungkin saya hari ini nggak sematang ini. Kalau TW tidak pernah digebukin, mungkin ya. juga nggak sematang ini. <laughs> nah, dan kalau kalau orang tidak ngelihat cerita saya kontroversial, mungkin Bang Karni belum tidak ketemu saya sekarang. <laughs> Baik, Pak Tobi, saya hanya ingin mendapat kunci-kunci untuk bisa apa ya bermanfaat bagi dunia usaha yang lain. Baik. Bagaimana dia harus bertarung, harus berjuang dalam keadaan sulit ini yang kalau bisa berdiri, uh, Pak Tobi tentu lebih bermanfaat dan lebih berguna untuk dia. Dan saya berharap ini menjadi uh, apa namanya, amal yang soleh lah kalau ilmu-ilmu ini bisa tersebar ke masyarakat. Makanya saya wajarai Pak Tobi di saat pandemi ini. Terima kasih Pak Tobi. Baik kere. Bapak, terima kasih. Mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan Pak. Ya, udah dan pas juga sekali. kepada semua sahabat-sahabat yang nanti men menyaksikan. Terima Kaya, kasih.